ثم نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله وخير من خلقه وخليله ارسله الله بدين الهدى والحق ليظهره على الدين كله Amma ba'd. Maka Syekh memberikan mukaddimah seperti khutbatil hajah, maka mungkin itu semua tidak usah kita terjemahkan karena perkara itu ma'ruf. Amma ba'du, maka Syekh akan mengucapkan setelah amma ba'du isi dari kajian tersebut. Fa awalan asyukru lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma manna bihi wa waffaq بزيارة هذه المدينة في هذا المسجد المبارك. Maka yang pertama Syekh mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah di mana Allah telah memudahkan untuk bisa berziarah ke Dharmasraya dan bisa mengisi di masjid yang diberkahi ini. وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. Maka ini adalah taufik dari Allah yang diberikan kepada kita sesuai ucapan Allah, maka tidaklah dari kenikmatan-kenikmatan itu semuanya hanya dari Allah. وقال عز وجل وما توفيقي إلا بالله. Maka ucapan juga Allah berfirman tidaklah taufikku itu kecuali dari Allah. فالشكر أولا لله سبحانه وتعالى على كل نعمه. Maka kita mensyukuri kepada Allah dari segala apa-apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. ثم ثانيا منطلقا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند الإمام البخاري في الأدب المفرد. Kemudian yang kedua dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Adabil Mufrad, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala la yashkuru an-nasa man lam yashkur Allah azza wa jalla la yashkuru Allah man yashkur an-nas, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. فَلِهَذَا نَشْكُرُ جَمِيعًا مَنْ أَعَانَ عَلَى قِيَامِ هَذِهِ الْمُحَاضَرَةِ. Maka kami bersyukur atas semua dari kelompok jamaah yang membantu bisa berjalannya daurah Islamiyah ini. ثُمَّ الشُّكْرُ بِصُورَةٍ خَاصَّةٍ لِكُلِّ مَنْ لَهُ يَدٌ طُولًا فِي dan terima kasih yang khusus kepada beberapa saudara yang bisa menjadikan terjadinya muhadarah di masjid ini. Minhum rais wa qaid syurtah, asallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'al dhalika fi mizan hasanatih. Yang pertama dari Bapak Kapolres yang telah memberikan pengamanan dan izin keramaian untuk kita bisa memberikan acara di sini. Dan begitu pun yang diwakilkan oleh Pak Kapolres untuk menjaga kita di sini. Wa kadzalika syukru bi suratin khassah li ra'isil wizarah ad-diniyah hafizahullah ala taysirihi li hadhihi al-muhadarah. Dan begitu pun diberikan juga rasa syukur yang khusus kepada Kepala Kemenag Kantor Agama yang mana telah mengizinkan bagi kita untuk bisa memberikan kajian di masjid ini. Wa kullu dhalika min at-ta'awun 'ala ta'ati Allah 'azza wa jalla. Zakar hadha aidan. Tayyib. وكل ذلك بالتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى وكذلك لا شك في ذلك فضيلة الدكتور الذي قدم بهذه المقدمة الطيبة الدكتور البروفيسور حفظه الله. Dan juga
bersyukur kepada Profesor Dr. Hasan Zaini MA yang telah memberikan izin kepada kita untuk memberikan kajian di masjid ini karena beliau adalah ketua DKM dari masjid ini. Maka itu semua adalah hasil dari kerjasama untuk ketaatan kepada Allah. Maka kaum muslimin saling berkolaborasi untuk taat kepada Allah. Dan agama Allah itu dibangun atas jamaah dari kaum muslimin. Maka kita akan memulai dengan kajian yang menjadi inti permasalahan tema di sini. Awalan mimma la syakka fihi wa la raiba anna salah al-fard wa al-mujtama'at yakunu biittiba'i wahyillah 'azza wa jalla. Maka tidaklah diragukan lagi bahwa kebaikan dari person dan kebaikan dari public adalah dengan kembali ketaatan kepada Allah dan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Salahul fardi wa salahul usari wa salahul mujtama'at dan wa salahul duwal yakunu ittiba'i ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala ala rasulih di hadha din. Maka kebaikan dari person dan kebaikan dari masyarakat, bahkan kebaikan dari kebangsaan yang hidup di dunia semuanya, itu adalah dengan mengikuti apa yang diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinul Islam dinul khair yad'u ila kulli khair wa salah. Maka agama Islam adalah agama yang baik, semuanya mengajak kepada kebaikan. Salahul fardi wa salahul usari wa salahul mujtama'at. Kebaikan untuk person, kebaikan untuk kelompok, golongan dan masyarakat, dan kebaikan untuk family. وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَنَا وَيَعْلَمُ مَا نَحْتَاجُ. Karena Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kita, maka Allah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kita semua. يَعْلَمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا يُصْلِحُنَا. Maka Allah mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang akan baik bagi kita. Kama qala subhanahu wa ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Maka Allah berfirman, tidaklah kalian mengetahui Dia Allah yang menciptakan kita. Fa Allahul 'alimu subhanahu wa ta'ala bi kulli ma fi khair wa salah. Maka Allah mengetahui apa-apa dari hamba-Nya yang baik ataupun yang buruk. Wa li ajli hadha lamma khalaqa Allahu 'azza wa jalla Adam 'alaihi salam wa Hawwa. Maka di saat Allah menciptakan Adam berserta istrinya Hawa dan menurunkannya ke muka bumi ini, akhbara subhanahu wa ta'ala anna man ittaba'a ma awha Allah bihi ila rusulihi annahum fi sa'adatin wa hana. Maka setelah itu Allah wahyukan kepada keduanya, barang siapa yang mengikuti undang-undang dari Allah, syariat Allah, maka dia akan hidup dalam keadaan kebahagiaan. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi surah al-Baqarah yaqulu subhanahu wa ta'ala qulna ihbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alayhim wa la hum yahzanun. Maka seperti di dalam surat al-Baqarah Allah berfirman, maka turunlah kalian berdua dan mengikutilah apa yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian dalam keadaan la khaufun 'alaihim wa la yahzanun, tidak akan takut kepada apapun selama kalian mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala. Wa qala Allah 'azza wa jalla fi surati Taha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka Allah berfirman di surat Taha, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia itu tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Dan Allah telah memberikan jaminan barang siapa yang mengikuti hidayahnya dengan empat perkara. Hadihil arba'atul asya yahtajuhal jami'.
Maka empat perkara ini dibutuhkan untuk semua warga manusia. Yahtajuha al-fard wa tahtajuha al-usra wa yahtajuha al-mujtama'. Maka dibutuhkan kepada setiap person dan setiap family dan setiap public, semua orang masyarakat. Al-awwal min hadhihi al-ashya allati dhaminaha Allah jalla wa 'azza liman ittaba'a huda. Maka perkara pertama yang Allah jaminkan dari empat perkara yang akan disebutkan tadi, yang pertama adalah nabda'u surat Taha. Dimulai dari surat Taha. Yaqulu subhanahu wa ta'ala la yadhillu al-awwal anna Allah nafa 'anhu ad-dhalal. Maka yang pertama adalah ucapan la yadhillu, penafian dari kesesatan. Faman ittaba'a hudallahi 'azza wa jalla lan yadhilla fid dunya wa lan yadhilla fil akhirati ila tariqil jannah. Maka barang siapa yang mentaati Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan pernah tersesat di saat dia menginginkan masuk kepada surga. Maka semua yang namanya kesesatan dinafikan. Karena mengikuti hidayah Allah Jalla wa'ala. Maka lawan dari kesesatan adalah mendapatkan hidayah. Kebarang siapa yang mengikuti hidayah, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Hidayatun fil aqaidi wa fil a'mali was-suluki wal akhlaq. Maka hidayah dari segi akidah dan dari segi amal-amal soleh dan dari segi akhlak dan adab dan suluk. Kulluna nahtaju ila hadhihi al-hidayah. Maka kita semuanya butuh kepada hidayah ini. Al-amru ath-thani alladhi dhaminahu Allahu 'azza wa jalla liman tabi'ahu da. Maka perkara yang kedua yang Allah jamin barang siapa mereka yang mengikuti petunjuk hidayah Allah. Qala wa la yashqa. Dikatakan wala yashqa, bahwa kalian tidak akan pernah dalam keadaan penderitaan, celaka dan seterusnya. La yashqa fi hadhihi ad-dunya wa la yashqa fil akhirah. Maka tidak ada malapetaka di dunia ini ataupun di hari akhirah kelak. Fa nafa Allahu 'azza wa jalla 'anhu syaqa. Maka Allah nafikan permasalahan kesengsaraan. Wasyaqa'u dhidduhu as-sa'adah. Dan kesengsaraan lawannya adalah kebahagiaan, happiness. فَمَنْ اتَّبْعَ هُدَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ سَعِيدٌ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. Maka barang siapa yang mengikuti hidayah yang Allah berikan, maka dia akan happiness in this world, akan bahagia di dunia ini. وَإِنْ قَلَّ مَالُهُ. Meskipun dalam perkara sedikit hartanya. وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا تَعِبَ فِيهَا. Dan meskipun dia dalam keadaan miskin dan papa dan lemah. Lakinnahu sa'idun biqalbihi liittiba'i hudallah. Maka dia akan merasa happiness, bahagia dikarenakan mengikuti hidayah Allah tadi. Fallahu khalaqa as-sa'adata wa yu'tiha man ittaba'a hudah. Maka Allah memberikan dari happiness-nya itu dikarenakan dia mengikuti hidayah. Idzan al-amru ath-thani anna Allah subhanahu wa ta'ala yus'iduhu fi hadhihi ad-dunya wal akhirah. Maka perkara yang kedua intinya adalah Allah menjadikan dia bahagia, happiness di dunia dan di hari akhirah dengan mengikuti petunjuknya. Walihada qala 'azza wa jalla ba'daha fil ayah. Maka oleh sebab itu berkata Allah setelah itu di dalam ayat, qala man a'rada 'an dzikri fa inna lahu 'idban ka. Maka barang siapa yang a'rada, yang berpaling dari dzikir Allah, maka akan dijadikan hidup dalam keadaan ma'isya tangdongka, hidup yang buruk, hidup yang sengsara. Zikri huwa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna dari zikri di sini adalah wahyu Allah jalla wa ala. Al-Qur'an wal hadis. Di antaranya Al-Qur'an dan hadis itu wahyu. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Karena Nabi tidaklah mengucapkan perkara-perkara dari hawa nafsunya. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَاشَ فِي تَعَاسَةٍ. مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَاشَ فِي شَقَاءٍ. Maka barang siapa yang dia itu berpaling dari zikir kepada Allah,
tadi ditafsirkan Al-Quran dan Sunnah, dia akan hidup dalam keadaan syakawah, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan kesengsaraan. Maka kita butuh kepada perkara itu. Maka perkara yang ketiga, kalau tadi dari surat Thaha, sekarang kepada surat Al-Baqarah. Fi qawli subhanahu wa ta'ala la khawfun 'alayhim. Ucapan Allah, tidak ada rasa takut atas mereka. La yakhafu fid dunya min 'adabillahi wa sakhatih. Maka maknanya tidak takut dari adab Allah di dunia, dari kemurkaannya di adab di dunia. Wa la yakhafu ad-dhalal wa az-zayg. Dan juga tidak takut dari kesesatan dan berpaling dari yang hak. Wala yakhafu fil akhirah. Dan juga tidak takut di hari akhirat kelak. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'minah. Karena Allah telah menjadikannya aman. Li'anna dhiddal khawf huwa al-aman. Karena contradiction, lawan daripada perasaan takut adalah perasaan aman. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ آمِنٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah